kita sudah dibenarkan untuk menunaikan ibadah umrah. Dengan SOP yang baharu, umrahku.my akan membimbing anda untuk menunaikan ibadah umrah. Jom dapatkan diskaun dan hadiah yang menarik. Pastikan anda bersama kami melepaskan kerinduan di tanah suci. Umrahku.my, umrah kembara hati. Ya, lepaskan kerinduan bersama dengan umrahku. Dan kita bersama dengan pengarah sendiri iaitu Engineer Khairi Rahim. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak muda lagi orang dia dan semestinya juga tak kurang segaknya lagi. Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail merupakan pendakwah yang akan berkongsi tentang umrah semasa musim pandemik. Alhamdulillah kalau kita tengok beg merah menyala dan sebagainya, ustaz pun kawan yang segak lagi. Umrahku.my. Mungkin tuan boleh mulakan dulu tentang apakah sebenarnya tentang Umrahku.my dan bagaimana konsortium Umrahku.my ini bermula. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya konsortium Umrahku.my ini adalah gabungan daripada banyak travel agent lah, dan salah satunya daripada kami lah, Telajak Travels yang Berhad. Kita mewujudkan satu konsortium, dan daripada konsortium ni kita buat satu portal nama Umrahku.my. Dalam Umrahku.my ini, portal yang kita menerangkan tentang ilmu umrah kepada masyarakat. Kita bagi ilmu masyarakat memahami umrah sebab tak boleh pergi. Jadi kita bagi ilmu tu sewaktu di dalam musim Covid lah. Dan apabila Covid dah habis ni, kita tambahkan lagi kita punya servis ni. Kita kita menyediakan package-package umrah selepas pada musim Covid lah. Masya Allah. Jadi terbang bersama dengan jemaah yang dapat maklumat ataupun ilmu daripada umrahku.my tadi tu. Ya, ya. Jadi ustaz, apakah antara bezanya untuk mereka yang pergi umrah kalau dulu dulu macam ni ustaz, sekarang ni macam ni pula. Berbeza betul lah. Tak sah ke umrah saya? Macam ni ustaz mungkin boleh kongsikan kenapa umrah perlu berbeza ketika umrah ni? Ya, terima kasih pada Syekh Talib dan juga pada Tuan Khairi kita dan semua penonton-penonton TV Hijrah, moga dirahmati Allah. InsyaAllah. Sekalian semuanya. Dia sebenarnya bila kita melaksanakan ibadah umrah dalam suasana pandemik ataupun penularan wabak ini, semestinya dia ada perbezaanlah. Kalau dulunya sebelum Covid dulu, kita boleh laksanakan ibadah umrah ni di maknanya tawafnya semuanya dalam keadaan bersesak-sesak, ramai orang dan tidak adalah SOP yang ketat ataupun SOP tertentu yang seperti mana pada hari ini. Namun pada hari ini bezanya ialah kita hari ini telah pun ditetapkan sama ada di tanah air kita ataupun di Arab Saudi sendiri, dia ada SOP-nya, protokol yang perlu dipatuhi oleh semua jemaah, dan cuma dia agak lengang sikit. Ni Syekh Talib balik MC tahu kan. Dia usah sana dia agak lengang sikit kan. Dia tidak terlalu bersesak-sesak. Teratur sikit. Cumanya dia ada beberapa perkara yang perlu dipatuhilah. Cuma lagi satu, dari sudut kosnya itu agak bezalah. Dia tinggi sikit kerana nak apa kata orang, untuk nak kita nak penuhi SOP itu. Ya. Beberapa perkara lah yang perlu disempurnakan. Baik, bila cakap itu tentang ada berbeza harga sebagainya, mesti ada pakej-pakej tertentu yang perlu dipenuhi atas asbab pandemik ni, betul ustaz ya? Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan apakah antara pakej-pakej yang disediakan oleh umrahku.my? InsyaAllah Cik Heri kan, sebab kita pun nak mengajak penonton-penonton yang telah pun lama rindu dia tengok TV Hijrah, dia tengok Kaabah, Masjidil Haram, Allah rindu, ada yang sebab mengalir bergenang air mata ni. Ya Allah, bilalah aku dapat nak ke sana, insyaAllah umrahku.my bersedia untuk membantu anda semua dengan package-package dengan harga yang berpatutan, bersesuaian dengan suasana COVID sekarang ni lah. Iaitu kita ada tiga package utama antaranya, iaitu kita ada package Zamrud Safwa, iaitu bernilai RM8,790 low season, jarak hotelnya 50 meter. Dan kita ada juga package yang kedua, package emas Makarim Ajiad, harganya RM8,290 low season, dan jarak hotelnya 250 meter. Dan satu lagi, package yang ketiga, kita ada package Zamrud Safwa untuk bilik berempat, harga RM8,390 low season, dan jaraknya 50 meter jarak hotel ke inilah masjidan, begitu Cik Ari kan? Ya, betul. Jadi itu antara package-package yang disediakan, memang cukup luar biasa seperti yang tertera ni kan. Ada macam-macam, saya nampak baju lah apa tu, kejap lagi ni ada nampak ni, ada orang berdiri kiri kanan saya tu semua kan. Jadi sebelum tu kan, saya nak tahu Tuan Khairi, bagaimana cara nak menghubungi umrahku.my ni?
Okey, umrah ke Oman ni kita ada pelbagai cara lah. Kita nak make sure golongan daripada paling muda kepada yang paling berumur pun boleh join kita lah. Yeah. Jadi yang pertama sekali kita boleh masuk ke website lah, www.umrahku.my. Kita juga ada Instagram di umrahku.my. Dan kita juga ada Facebook umrahku.my. Baik. Untuk yang tak nak online-online ni, kita boleh kita buat hotline satu nombor ni, 013-670-7224. Boleh call anytime 24/7. Kita boleh kita buka kita punya line ni. Masya-Allah, boleh WhatsApp atau boleh WhatsApp ya, ya, insya-Allah ya. Pasukan umrahku.my pasti akan membantu untuk menyantuni anda untuk sebarang saja persoalan. Dan soalan seterusnya nak tahu ni kan, ustaz, dalam berbaki waktu ni apakah antara kelebihan untuk menunaikan umrah bersama dengan umrahku.my? Ya, terima kasih. Penonton-penonton semua, jangan lepaskan peluang kerana bagi anda yang menonton pada waktu ini, istimewanya anda boleh dapat diskaun RM200. Wow. Hari ya. Ni dapat RM200 diskaun. Dan selain daripada itu, jangan risau, ada orang bila-bila sana fikir makan. Makan 3 kali sehari, Mekah ataupun Madinah, visa umrah, insurans berkaitan COVID-19 ini pun ada, set bagasi premium. Dia nak bawa kurma. Dia nak beli kurma. Yang ni, yang tu besar lagi dah. Masya Allah. Sama-sama. Ada. Kita bagi Malik, go back. Kurma pula, jangan bimbang. Ada orang kata, kami tengah ibadah pun teringat nak beli kurma orang kampung kirim. Jangan risau. 5 kilogram kurma ajwa, percuma. Masya-Allah. Dalam paket saya siap-siap. Itu bos sendiri. Kemudian kita ada lagi air zam-zam kita bagi, kemudian mutawif berpengalaman dan istimewa pula, dan kita ada pembimbing yang akan menceritakan sirah di sepanjang perjalanan, dan dalam masa yang sama juga kita nak mengajak pada asatizah di luar sana, ustaz-ustazah di luar sana, ayuh bersama-sama dengan umrahku.my menjadi wakil-wakil kami di kawasan-kawasan anda. Ini penting kerana orang kampung dia nak nak daftar, nak dapatkan maklumat, ilmu sebagainya. Andalah para asatizah, ayuh jom bersama dengan kami umrahku.my. Kita melebar luaskan lagi kefahaman ilmu umrah ini dan juga hal-hal yang berkaitan, insyaAllah. Nombor yang tertera pada paparan skrin anda pada waktu ini, hubungi segera, hubungi segera, hubungi segera. Dengan diskaunnya, dengan package yang bagusnya, dengan kemudahan yang disediakan, orang kata apa, PCR test semua. Semua cuma ditanggung. Ada Ada semua. Ni saya duduk tengok gekeran baju kat belakang ni, duduk pegang-pegang ni apa, dapat kali ke Ustaz? Dapat. Masya-Allah. Sebab apa kat sana memang sejuk kadang-kadang. Memang kita perlukan baju ni kerana kita tak bawa kan. Masya-Allah. Jadi insya-Allah semuanya ada. Sekali lagi buat para penonton semua, kita nak war-warkan bahawa sini barangkali inilah umrah kita bersama umrahku.my. Dapatkan maklumat seperti yang tertera ni Ustaz ya. Masya-Allah. Dan mungkin di penghujung ni Tuan Khairi mungkin nak bagi tahu pada para penonton, mereka-mereka nak terbang dan sebagainya, apakah saranan kepada semua yang nak terbang bersama umrahku.my? Cuma nak bagi tahu, kita sekarang ni dalam keadaan pandemik ni, Malaysia ni salah satu negara yang diberi kemudahan awal untuk pergi menunaikan umrah. Alhamdulillah. Jadi grab, orang panggil, ambil peluang ni sementara tak ada lagi jemaah-jemaah daripada Turki, daripada Indonesia semuanya, kita saja di sana. Jadi cepat mana yang yang berminat, yang berhajat tu, tunaikanlah hajat yang dah 2 tahun kita tertangguh sebenarnya kan. Masya-Allah, tahniah. Itu dia betul apa yang Tuan Khairi katakan tu, sebelum bersesak-sesak kembali bersesak, tengah-tengah lapang selesa ni boleh tunaikan umrah bersama umrahku.my. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Ilyas kita, insya-Allah, kepada Tuan Khairi, tahniah kami ucapkan bersama dengan konsortium umrahku.my ini, insyaAllah. Kepada para penonton, bertindak sekarang, setidak-tidaknya hubungi untuk dapatkan maklumat lanjut.